kan awal ini. Bong putih kecapin awal ini kan. Nah, tanda pempeknya sudah masak di yang sudah nimbul ya. Coba. Ini Pak, ini kan dari berapa ini ya? Jadi seperti ini sudah masak. Ya, nimbul ya. Salah satu tanda kalau kita sudah rebus dan dia sudah keluar dalam sudah matang adalah ketika yang kita rebus sudah mengapung. Oh, apa namanya Pak itu? Nimbul. Nah, nimbul, lingkungan. Oke, sudah itu datuk diangkat ke sini ya guys ya. Jadi yang kalian taruh di dinampa apa tampi tampa itu Pak nampa tempat dusunnya tajam kok dusun monggo Pak monggo ya taruh sini banyak-banyak ya Pak kita malam-malam itu di bulat-bulat itu apa atau Mas Yanto itu gitu panjangkan berbentuk habis itu nol nah nyemplung ke dalam situ. Awas nyemplung, awas nyemplung. Iya. Coba diulek-ulek. Kan, ada bentuk bulat. Dicelupkan deh. Oh, dicelupkan. Oh, iya. Cemplungin apa cemplungin dimasukkan ke air di kuak-kuak ya direbus sekitar 5-10 menit kata orang pempek ini orang buatan Cina ya. Jadi yang jual dulu namanya Mincing Ape jadi ketika dipanggil Pe. Jadi begitu sejarahnya. Ape. Baru tahu juga, benar juga. Itu ya. Sebenarnya dulu yang jual ini namanya Ape. Jadi Ape. Makanya jadi sekarang jadi PMP. Oh iya. Oh iya, yang jualnya Ape benar juga. Ape ya. Baru tahu. Ini Bang foto. Ini cukupnya guys. Kita langsung makan nih.